Oh yeah, kembali lagi di YouTube channel Dulus Production ya. Seperti biasa, gue akan coba menjawab pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram Dulus Production. Jadi selain punya YouTube channel, kita juga punya Instagram, so di follow ya. Dan yang belum subscribe YouTube channel Dulus Production, boleh di subscribe saat ini juga. Oke, ya gue akan baca salah satu pertanyaan yang masuk. Shalom kak. Halo, shalom. Gimana ya caranya supaya lepas dari cowok yang rasanya saya itu ketergantungan sama dia, bahkan karena dia saya terkadang rela nggak ibadah, rela nggak ibadah karena dia, rela nggak ibadah karena dia. Lu tinggalin aja, apa susahnya? Gimana caranya? Ya tinggalin aja, putusin. Lu gak berani tatap muka via WA, gak berani DM, gak berani lewat Facebook, terserah lu lewat apaan. Susah amat ninggalin karena dia lu gak ibadah, karena dia lu semakin jauh sama Tuhan, karena dia lu gak baca Alkitab, karena dia lu hari Minggu gak di rumah Tuhan, karena dia lu semuanya makin hancur. Come on, lu masih mau jalan sama dia? No. Putusin, lepasin. Tuhan udah baik dalam hidup lu. Tuhan terlalu sayang sama lu. Masa lu gara-gara cowok susah intim sama Tuhan, susah ketemu sama Tuhan? Harusnya karena dia lu makin rajin ibadah. Harusnya kehadiran dia lu makin rajin di rumah Tuhan. Lu terlibat pelayanan, aktif pemuritan, aktif komunitas, aktif baca Alkitab tiap pagi saat teduh. Karena dia, harusnya semangat lu di dalam Tuhan makin jadi. Jangan karena dia semangat lu sama Tuhan makin hancur. Bahkan karena dia lu berbulan-bulan gak ke gereja, lu berbulan-bulan ninggalin Tuhan, lu berbulan-bulan gak baca Alkitab. Come on man. Apalagi lu seorang cewek, lu butuh seorang imam yang benar-benar mendekatkan lu sama Tuhan. Lu butuh seorang imam yang benar-benar bawa lu semakin intim sama Tuhan. Kehadirannya harus membuat lu semakin cinta sama Tuhan. Rasanya tanpa Tuhan tiap hari itu hidup lu hampa. Tanpa deket Tuhan tiap hari hidup lu itu hampa. Nah, cowok yang seperti itu yang lu harus cari. Nah, kalau yang di samping lu sekarang itu tidak seperti itu, halo. Kalau cowok yang di samping lu sekarang itu tidak seperti itu, Putusin. Jangan berpikir panjang, jangan berpikir lama. Langsung aja putusin sekarang, langsung. Gak usah curhat sama mentor, gak usah. Langsung aja putusin, gak usah. Itu gak butuh doa, Langsung putusin, gak butuh doa itu. Langsung putusin. Paham, ngerti? Gak usah bikin ribet. Ya,